Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Jaya Dasrun, teman-teman semua. Pada kesempatan sore hari ini, yaitu saya berada di Transmigrasi Sepunggur 2016 ya teman-teman semua ya. Dan kita melihat yaitu ekskavator habis mengerjakan, yaitu ini lagi istirahat ya, habis pengerjaan pembikinan tanggul lahan Mas Apri ya, yang dipinjam pakaikan ke Pak Sudiwani. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kemarin kita lihat itu masih di belakang dan sekarang sudah mendekati 150 meter selesai ya teman-teman semua ya. Ini hampir selesai kelilingnya ini teman-teman semua ya. Mulai dari sebelah sana dan tembus lagi sebelah sini teman-teman semua itu. Ini sedikit lagi nih, nyampe ke batas 150 nya teman-teman semua. Dan bagian dalamnya juga ini kok rapi yang sebelah sini ya. Ini dibesut atasnya. Oh, dibelokin tanggulnya. Karena lebih lebar. Anu Pak, tadi itu di sana kan kubangan. Mm-hmm. Jadi kita nggak bisa ngambil tanahnya banyak kan. Mm-hmm. Jadi agak meleok sedikit kan. Oh. Yang penting gitu. Ada tanggulnya nanti. Mm-hmm. Kalau kita pelan-pelan untuk membenahi lagi. Gitu. Kalau secara langsung kan takutnya melorot lagi Pak. Oh, melenyak lagi. Iya, melosok lagi kan. Mm-hmm. Dan lagi pula banyak kayunya Pak. Di dalam kubangan itu. Bertumpuk. Iya. Jadi kan ngambil tanahnya itu kan nggak ada. Habis itu. Jadi diambilkan tanah dari mana? Ya tetap di situ. Sama kanan kiri kan, biar nantinya itu dari samping dapat, dari sini dapat. Gitu. Iya. Ya memang agak belok sedikit. Mm-hmm. Tapi kalau tanggul yang tengah kan otomatis nggak kena air pasang surut. Oh gitu. Iya. Nanti kan belum lagi dari sampingnya kan 2 meter lagi ya. Betul, betul, betul. Dan ini saya lihat Pak Wani, jenengan ini habis nebas itu kah? Ya alhamdulillah. Kayu ya. Perengat tuh. Ya perengat ya sahabat yang di yang kelapa situ tadi. Kelapa-kelapa sini. Sama itu. Kita kan ini sudah bersih. Saya tinggal olahraga sana kan. Wih, sudah ditebas juga sebelah sana. Iya. Mantap. Ya, kita kalau nunggu-nunggu aja kan enggak gerak, ngantuk. Betul. Ya, sambil olahraga. Sambil olahraga. Mantap, luar biasa. Kita lihat teman-teman semua. Nah, dan kita ditemani sama Mbah Aris ya ini. Mbah Aris ngikut. Nah. Tadi. Mana ini? Enggak ya. Apa-apa mana tadi. Nah, kita lihat ke sini teman-teman semua ya. Nah, ini alhamdulillah ini ya. Mana? Ya, sadarnya. Oh, ini lewat sini no, itu lompat. Oh, kali kalau sini enggak lompat. Nah, ini. Nah, ini alhamdulillah sudah kering teman-teman semua ya. Ini berarti belum dicincang nih. Yang ini sudah saya potong-potong. Sayangan kalau enggak langsung diterbas. Wis, langsung ditebas sama Pak Wani, luar biasa teman-teman semua. Ini lahannya langsung dipotongin ya. Kita lihat ke dalam ini. Wih, tapi langsung kering ya air di sini ya? Iya. Kemana ya larinya ya? Ya ke parit ini lah. Oh, ke parit tengah ini. Wih, dalam eh. Bagian ya. Nah, ini kan sambil kita nerbas sana selesai. Excelnya kerja, saya pindah ke sini. Oh, gitu. Nyicil-nyicil kan? Wis. Sudah ditebas sama Pak Wani. Luar biasa nyicil-nyicil tapi diam-diam ini sudah lebar. Itu pohon-pohonnya pun sudah ditumbang ya. Wah, mantap Pak Wan ini. Yo, bukannya mantap, saya ini ringan, luar Pak. Luar biasa. Ringan tangannya maksudnya. Ringan tangannya luar biasa nih. Diam-diam rupanya sudah nebas di sini. Nah, kalau nunggu aja Pak kan enggak enak juga. Daripada kita celinguk mau. Heeh. Jadi olahraga ini aja lebih bagus baik. Nebas sini ya. Iya. Ini rencana mau di gimana ini nih Pak Wan? Kita nerbas aja dulu Pak, kita curi-curi waktu untuk nerbas. Sambil nunggu tanahnya ini kering betul kan gitu. Karena kan masih banyak yang perlu dibenahi Pak.
Belum lagi pula apa itu ngerapiin. Ngerapiin tanggulnya. Kalau ngerapiin tanggulnya itu wala mau berapa ratus meter, 200 400 meter. 400 meter kanan kiri berarti 800 meter. Ya, mudah-mudahan kan nanti dicicil sedikit-sedikit. Ya sambil anu lah Pak Wani, sambil bekerja di sini. Ya. Sambil nebas pelan-pelan, yang penting bisa tertangani semua. Tapi saya salut sama Pak Wani. Karena kan juga masih ada PR kita kan, tanaman yang di sana kan terendam. Ya. Jadi kita ya mau enggak mau. Ibaratnya jadi dokter, Pak. Betul. Untuk apa itu ngobati sakitnya daun bawang itu kan. Oh, gitu. Terendam tapi tadi kan sudah saya rasakan, oh tanahnya enggak kejut, alhamdulillah kan itu. Kayaknya itu kemarin biarpun terendam 2 hari, 4 hari, Pak. 4 hari itu belum seperti itu karena galian sebelah Eksa. Itu Eksa sebelah, iya. Zat asam naik. Zat asam naik. Dan langsung daunnya itu langsung kuning. Kuning berubah langsung. Berubah. Wah, wes parah. Nah, itu padahal jurus ini ya. Itu padahal sudah suburnya bukan main Pak Wani. Iya. Sayangnya. Mau enggak mau ya kita ngeluarin jurus, tapi itu rezeki kita itu kan kita enggak tahu juga. Betul. Kita itu dapatnya seberapa kita kan enggak tahu. Yang penting kita berusaha dulu kan. Betul, betul, betul Pak Wani. Ya banyak orang bilang kan, "Ah, kalau itu sudah pasti mati kan." Mati. Tapi kita berusaha dulu kita ya, diobatin dulu. Minta sama yang kuasa. Maha kuasa ini dikasih tanamannya hidup lagi kan. Betul. Entah itu nanti kita kasih pupuk apa? Pupuk dolomit dulu. Habis itu kita gembleng pakai pupuk POC. POC-nya itu kita kasih vitamin daunnya kan. Oh gitu. Habis itu kita perlahan-lahan untuk bangkitkan memberi, lagi ya. Iya. Gimana caranya ini supaya hidup kembali kan. Tadi saya kalau hidupnya hidup Pak. Maksudnya biar subur kembali. Oh, biar subur. Tadi saya ke sana Pak Wani, tapi saya lihat-lihat, waduh. Ini kok seperti ini ya. Rasanya itu sedih. Astagfirullah. Rasanya sedih banget sumpah. Iya, saya mau nangis. Ya dibilang kasihan sama tanamannya ya kasihan juga. Apalagi yang ngerjain kan. Sudah capek-capek ngerjain nyangkul apa. Kok karena bisa tanamannya menguning begini, aduh ya Allah. Kita enggak bisanya kan alam, Pak. Kita enggak bisa apa itu. Enggak bisa nyegah. Iya. Karena itu kan kuasa alam. Karena bukan sendiri kan. Banyak sekali orang yang mengeluh. Kita memang 4 hari ini Tanjung Selor ini terendam parah. Iya, terendam. Terendam parah. Ya mudah-mudahan sama yang kuasa masih diberi rezeki lagi. Amin. Menaik tanamannya gimana? Amin. Nanti kita kan disuruh untuk lebih bersabar dan bersyukur untuk menghadapinya. Kan betul, betul, betul. Ya kalau dibilang kita masih belajar, memang mempelajari kan. Mempelajari gitu. Tanah, faktor tanah sini, Pak. Iya. Di samping juga kita kan ya namanya musibah, Pak. Kita kan nggak tahu seakan-akan datangnya jam berapa, hari apa kan kita nggak tahu. Betul. Betul. Yang penting sudah berusaha kan gitu. Bisa dilewati ke situ Pak Wani? Oh sangat bisa. Oh tapi ada tawonnya, jangan lah. Kalau tawonnya yang sebelahnya itu Pak, tuh oh, yang besar itu. Oke, monggo. Oke teman-teman semua, ini habis cerita-cerita sama Pak Wani dan kita mau melanjutkan yaitu melihat kan apa yang habis ditebas sama Pak Wani ya teman-teman semua ya. Buat diam sakit Pak. Apa? Yang diintip tawon itu. Nah ini Pak Wani habis diintip tawon ini sama ya, mana aja? Rata Pak. Rata? Iya. Bayu. Anu aja lah Pak Wani. Beli asam vinamat nanti Pak Wani. Kalau dibuat diem. Cernut gitu. Di sini ada jual asam vinamat kah? Udah tadi minum amoxicillin. Oh amoxicillin. Itu biasanya asam vinamat nanti nyeri itu Pak. Soalnya Pak. Mata ini langsung saya kasih balsam ini tambah. Beh. Jangan tapi kan enggak bengkak. Iya sih. Kalau mana yang ada tawannya Pak Wani? Ini Pak, gerumuan yang ini. Oh, yang itu. Iya. Itu ini. Iya. Wah. Itu tawon kalau saya bilang tawon das. Langsung dikeroyok teng. Ini ditumbang. Kenapa enggak pakai sinso? Padahal kan ada sinso saya di sini. Ya, kayu besar-besar begini kok. Motong
yang sudah tidur itu pakai senjo tadi. Oh, kenapa ini? Sama pelandaran itu. Padahal enaknya. Bruk. Ya, sambil marah Pak tadi itu. Oh, sambil habis jentup. Iya, habis jentup tahun kalau wonten diam sakit. Marahnya sama ini kan. Ini ikannya nanti ke anu situ tuh. Iya, ke parit semua. Parit semua yang di sini. Ini ada banyak ikan gabusnya, teman-teman. Oh, iya kan Pak, ini pas lurusnya. Oh iya. Kubangan-kubangan itu kan pasti apa. Oh, yang sana ditutup juga kubangannya. Iya, sudah Pak, lembek kan. Kalau ke sini bisa Pak. Jangan ah, enggak tahu, takut. Asal enggak dioyak itu enggak ngentuk. Moh, nanti teplak-teplak saya paling anti itu. Enggak apa-apa Pak, di asal kita enggak apa itu. Itu rumahnya jatuh itu. No. Enggak berani saya. Itu kan yang kuning itu kan rumahnya jatuh separuh itu. Mana? Itu. Trauma saya. Soalnya bapak saya tuh habis kentut begitu dibawa ke anu ya, puskesmas ya. Langsung demam ya. Saya enggak berani itu kalau tahun begitu. Kalau tahun madu enggak apa-apa lah. Bengkak-bengkak paling sakit-sakit sedikit. Tapi kalau tahun itu jangan. Enggak berani saya. Bagi saya lari. Jangan ini enggak sampai apa itu. Longsor gitu loh, Pak. Ya semoga jangan, Pak. Iya. Yang penting ditanggulangi dengan adanya pipa Pak, karena masih mau saya tambah Pak pipa yang di belakang. Harus itu Pak, kalau nggak ditambah kan masih pipa. Ada satu lagi yang 6 dim. Itu mau saya pasang lagi di sana. Ini kayaknya kalau nggak ditanggulangi dengan pipa rawan ini Pak. Iya, masalahnya ini kan tanahnya lembek Pak. Tanahnya lembek, air nanti hujan di dalam semua. Lama-lama lembek kan, lembek tanah. Semua gitu loh. Tapi kalau yang kesini saya lihat ini tanggulnya lebih besar sih. Ya memang bisa besar Pak, kalau yang belakang mau ditambah ini nggak bisa. Jadi mungkin kurang lebihnya 1,5 meter. Nggak sampai 2 meter pas kan. Oh gitu. Okay. Karena ngikuti tanahnya sudah habis Pak. Oh. Mau dikeruk nggak bisa kan. Maka banyak kayu. Oh oke. Jadi kan sudah sampai begitu kan, alhamdulillahnya itu. Yang penting sudah rapi Pak ya. Iya. Sudah tertanggul, sudah ini pun tertanggul kan. Sudah tertanggul, ini tanahnya bagus betul Pak Wani kalau kering ini. Wah, ini tanam daun bawang ya. Kering ini Pak. Just ini. Ya semoga bisa kering, bisa ditanami daun bawang di sini. Oh ini kan kayunya banyak betul. Iya. Ngeri Pak tadi. Mau dikeruk gimana wong itu? Iya banyak kayunya, akar-akar ya. Iya jadi esanya itu kan sampai apa itu rata sama air. Ya sambil bertek-bertek udah, yang penting pelan-pelan. Asal jalan saya bilang. Soalnya ini kubangan. Iya, itu kan kayu tunggul besar-besar Pak. Rawa. Ini rawa, betul-betul rawa kali yang sini. Jadi mudah-mudahan bisa dibenahi yang rusak-rusak itu kan. Ya iya itu, paling yang ambles sedikit itu paling jenengan perbaiki itu paling. Iya. Karena kalau secara langsung ini kan masih lembek Pak. Betul. Kanan kirinya nanti digoyang itu makin melorot. Iya, yaitu tapi kalau ada jaraknya 2 hari atau 4 hari kan agak mengeras. Iya. Itu baru berani kita. Betul. Karena besok kita nambahin paralon. Ini air ini biar lebih turun lagi maksudnya. Iya. Ini dalam loh, dalam 2 meteran loh dalamnya ini. Lebih, Pak. Lebih ya? Lebih. Ya kalau jenengan enggak percaya nyoba jenengan. Enggak berani. Berenang, Pak. Masalahnya saya enggak percaya berenang, Pak Wani. Enggak berani saya. Nah ini teman-teman semua, ya, takutnya kalau kukunya kecil. Ya ini yang saya maksud begini Pak Wani, kuku begini. Jadi kan enak. Seandainya itu kan longsor, enggak bakalan longsor ya, karena ada kukunya besar. Lebar besar begini gitu loh. Kalau kukunya kecil cuma 1,5 meter, otomatis yang dari sana dari longsor sini, gitu loh. Betul. Tadinya saya kan bilang gitu. Udah enggak usah kecil. Kukunya saya mintanya sama-sama 2 meter. Jadi tanggul 2 meter lebarnya, kukunya juga 2 meter. 2 meter. Karena bebannya kan berat. Iya, betul. Takutnya kalau kukunya kecil
longsor ke bawah, kan? Betul. Itulah kalau kuku-kuku kecil ya pasti melorot gitu. Iya. Nah, ini kan masih terlalu lembek, Pak. Ibaratnya mau saya naikkan sedikit-sedikit, nanti kalau diinjek-injek sama anu kan sama juga bohong kita. Betul. Sudah apa itu kasihan juga eksanya kan? Betul, betul. Jadi alangkah baiknya itu agak airnya agak menurun lagi ya. Biar agak keras tanahnya. Baru bisa dibenahi. Betul. Nah, ini alhamdulillah ya. Sebentar lagi selesai nih Pak Wani ya. Ya, mudah-mudahan besok karena kan sini sudah bersih, Pak. Iya, yang bagian depan sudah bersih. Maka enggak ada tunggul-tunggul kan? Nah, ini blenderannya itu adalah kecil sebetulnya ya blenderannya ya. Kecil aja ini. Yang paling kecil ini. Ini blenderan nemu ini, Pak. Dapat. Iya, dapat di mana? Di belakang. Itu tadi yang besar saya kan motong. Yang nemu di kubangan ini, Pak. Blenderan ini. Iya. Masih kuat ya? Nemu dua kan? Ini saya jadikan dua ini yang besar ini. Makanya tadi ngambil sensor dulu kan. Itu ada Pak Darin mau kemana tuh? Mau ke tempatnya Pak Anu paling. Mau ngelihat eksa besar. Nah, eksa besar ya betul. Ay, ngeri. Jadi itu untung-untungan bisa nyebrang sini loh ini eksa. Iya. Iya, soalnya jadi itu rawan. Saya suruh loh. Naik di tanggul 1 meter itu kan. Tapi kanan kirinya kan sampah itu saya suruh ngambil dulu kan. Masalahnya apa itu benar-benar dalam soalnya ya. Rawa loh itu. Kalau mau muter jauh. Jauh. Ini kubangan cuma kurang lebihnya berapa meter kan? Iya. Ya anggaplah 10 meter, 10 meter ya. Iya. Lebih Pak kalau 10 lebih. Meter dari sini kan. Pelan-pelan aja yang penting selamat karena harganya ini kita kan orang kecil kan nyata enggak mampu. Ini berapa ratus juta ini kalau tenggelam ini. Ini main walah. Ngeri nih. Alhamdulillahnya kan sampai sini. Ya alhamdulillah ini sampai bisa nyebrang kubangan itu saya sangat bersyukur sih. Kayak tadinya yang ngeri-ngeri sedap. Iya. Jadi di atasnya sambil kerja ini eksanya goyang-goyang miring, di atas miring, air. Miring sana miring sini ya. Kayak ketar-ketir. Mau nolong-nolong di mana? Beratnya aja puluhan ton. Enggak bisa nolong ya. Enggak bisa nolong ya, bisanya cuma untuk berdoa kan. Betul. Tapi alhamdulillah. Kayak ketinting, Pak. Goyang-goyang gini. Ketinting ya anu di atas air. Ya Allah, ya minta selamat ya Allah, minta selamat. Alhamdulillahnya selamat. Betul. Kenapa? Itu sekitar 10 meter sampai 15 meter itu adalah rawa kubangan air. Jadi eksa ini hanya di atas blandaran. Iya. Blandarannya itu di atas lumpur gitu loh. Jadi oke, kalau dia gerak. Hah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh blandarannya. Karena kalau jaraknya jarang-jarang kan takut. Jadi blandaran yang ada ini saya potongin biar di situ kan biar rapat kan. Oh, biar rapat biar enggak anu gerak-geraknya ya. Luas ya. Oh, gitu. Ya, kita kan sambil berpikir kan, mana ini? Mudah-mudahan kalau blandarannya rapat, mungkin daya tekanannya untuk ketekan ke bawah ini kan lebih ringan kan gitu. Oh, gitu. Iya, karena banyak blandaran, kan? Jadi dia tekanan ke bawahnya tidak terlalu nekan karena iya, ada blandaran itu. Blandarannya banyak kan. Alhamdulillahnya sampai sini. Tapi sekarang kemarin tidak kelihatan kan Pak Wani ya? Iya. Ke belakang sekarang kelihatan tuh. Los sudah sampai belakang sana itu belok ke sini. Jenengan nah, saya minta tolong untuk apa? Nerbas. Enggak mau. Saya jangan kewalahan nih. Ini gimana ini? Kalau tadinya suruh numbang ini mau saya. Iya. Tapi kalau buat nebas, ya maaf-maaf lah, karena itu kubangan. Alhamdulillahnya sambil ngamuk kita di situ kan. Iya. Sambil berpikir ini gimana ini, nyebrangnya ini gimana. Kalau kita nggak ikut memikir untuk jalannya, kasihan juga kan. Operatornya. Iya, operatornya kan kasihan juga. Maka masih
ya tergolong anak saya. Betul, umurnya betul. Masih 21. 21 ya. Dari 1 tahun ya. Masih umuran anak saya. Kasihan juga kan. Ibarat berpikir itu kan masih kurang dewasa juga. Betul, gitu. Ibaratnya takutnya nanti gusah-gusuh. Jadi untuk mempertimbangkan kan masih belum mantap kan. Tapi dengan adanya dikawal Pak Wani, alhamdulillah ya. Bisa menyeberangi kubangan ya, kubangan air tersebut, dan bisa juga sudah tertanggul gitu loh. Masalahnya yang kemarin kan sama Pak RT suruh muter. Biar enggak kena kubangan. Tapi kalau saya kan lebih baik jalan terus daripada kita muter kan. Muter jauh. Kalau muter jauh. Lebih baik gimana caranya kubangan ini tertutup. Bisa tertutup kan? Betul. Tapi ya alhamdulillahnya biarpun yang naik itu lumpur, Pak. Tapi kan bisa terwujud untuk jadi tanggul kan. Mudah-mudahan kedepannya dari waktu dari sekarang sampai satu minggu kan biar agak keras dulu. Betul. Kita bisa untuk membenahi kan gitu. Iya, betul betul Pak Wani. Monggo kita mau istirahat, ini sudah sore Pak Wani. Jenengan juga bengkaknya itu. Ya istirahat Pak. Baik, kalau yang di sini Pak, rasanya kayak berat-beratnya di Anthem Christian itu masih bisa nahan saya. Itulah. Tapi kalau kena tawon itu kayaknya langsung enggak bisa ngelihat ya tadi. Itu kayaknya demam itu. Ya Buka. Bukannya demam, Pak. Sendal saya di sana, Pak Wani. Sendal saya di sana. Itu kayaknya sakit itu loh. Ngeri-ngeri sedap, Pak. Iya, jelas. Soalnya itu kalau saya bilang itu tawon das ya. Tapi tawonnya hitam, ekornya ada kuning-kuningnya sedikit. Iya. Bulunya kuning ya. Iya. Itu wah ampun kalau itu bapak, almarhum bapak saya itu dulu sampai dilarikan ke puskesmas karena apa, kena tawon itu gitu. Makanya saya trauma betul dengan tawon itu. Nah alhamdulillah kita lewat tanggul aja lah, saya lewat tanggul aja Pak Wani. Itu ada Kak Rara dan De Anis lagi mainan di jalan. Nah tuh sebelah sana tuh. Nah tuh. Nah. Dan kita lewat sini. Lewat tanggul. Ini kalau sering diinjak-injak ini makin baik. Makin padat. Iya, ini kan? Iya, kalau diinjak. Yang kemarin bekasnya manual ini ya. Timbun. Nah, ini maksudnya kan. Ini. Nah, maksudnya yang sebelah situ mau saya tarik ke sebelah sini. Biar itu enggak terlalu dalam kan. Lempar sini lagi ya. Iya, kita taruh yang ada air itu, Pak. Taruh dalam sini. Iya. Jadi kan ibaratnya kan lebih kuat. Kalau terlalu dalam kan takut gitu. Iya, longsor ya. Iya. Nah, ini kalau sering-sering diinjak gini padat nih, Pak Wani. Ya, seharusnya ini kan olahraga, Pak. Olahraga di sini ya. Iya, sambil bawa cangkul kan untuk meratakan ini. Jadi semakin hari semakin padat. Weh, ini rapi sudah nih sebelah sini. Ya rapinya itu entah itu 2 bulan lagi bisa rapi. Iya. Dicangkulin. Nah, sudah ada tanamannya. Oh, ini yang longsor. Iya. Ini harus dipancang ini. Iya. Kalau enggak dipancang, bahaya ini. Lari terus ini. Ini kalau dicuci kemarin langsung amblas Pak, hilang. Iya, iya kalau itu dari Tegaro ini hilang. Iya, makanya mau saya tarik ke sini ya. Biar ada bebannya kan. Ini tapi dipancang dulu ini depannya situ. Iya, pas di kuku ini, Pak. Jangan di kuku sini, sana. Kalau di kuku sini sama aja sampai bikin batas ini ke sana. Kalau mau pancang di depan sana. 1 2 10 10 batang. Ada sih iso kok. Potong-potong kayu apa tricik kah ya apa? Mana ada senso? Itu? Oh, ini namanya senso, Pak? Iya. Oh, saya pikir geraji tadinya. Berarti saya motong tadi pakai senso ini. Aduh. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah sampai depan ya. Alhamdulillah sudah sampai depan ini. Mana Mbah Hanum, Mbah Aris? Tadi pulang kah? Mungkin. Oh, pulang berarti. Atau ke tempatnya Pak Matrim. Pak Matrim kayaknya enggak di rumah sih. Ada tadi mulai pagi kan di rumah. Ada kah?
Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya ya. Ini kabar dari lahan yang baru ditanggul ya teman-teman semua ya. Alhamdulillahirrohmanirrohim, tanggulnya sedikit lagi hampir selesai ya ke bagian depannya teman-teman semua. Nanti insya Allah kalau sudah kering dan ini pipa-pipa harus dipasang dulu, karena kalau tidak dipasang pipanya otomatis kalau menampung air terlalu banyak di bagian dalam otomatis akan longsor teman-teman semua ya. Oke, cukup sekian dulu video dari saya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like-nya di channel kita teman-teman semua.